kita di atas Gunung Merapi, kita di bawah Gunung Merapi nih ya. Nah, ini saya ambil, nah ini dia. Ya. Oke, Pak Maskur. Pak Maskur. Nah, kita ini Pak Maskur, kita di Merapi. Oh, yes. Ya, kita di Merapi ini masih YouTube. Pak Maskur, di mana kita? Di Batu Alien. Alien. Wisata Alien Gunung Merapi. Gunung Merapi Kaliurang. Oke, berapa? Yuk, kita di mana yuk? Alien Stone. Stone. Di mana Kaliurang Merapi ya? Merapi dong. Oke dong. 7 km dari puncak Merapi. Dari puncak Merapi tidak di bawah boleh. Di sana itu kali. Tidak Kino, boleh didiami ya. Apa namanya lahar dingin? Iyalah, oke. Sip. Oke, nah itu teman-teman IAIN ya. Ini pemirsa. Ini dia. Ini saya mau naik perahunya ya. Ini saya mau naik perahunya. Oke. Sudah. Nah, naik perahu, perahu. Oke. Ini dia. Ini dia. Nah, itu jurangnya ya. Waktu terjadi 2010 meletus Merapi ini, di bawah itu lahar ya, itu kedalamannya 30 meter. Nah, ini para wisatawan dari khususnya Pulau Jawa ya. Oke, ini kita ambil, kita mau coba lihat jurang, coba lihat. Wah, ini jurang nih. Ini jurang. Oke. Gak ada yang mau minta. Kali ini kami mengiringi remaja dari rombongan Man 1 Kota Bekasi. Bagaimana teman-teman Anda di Batu Alia sudah cukup bisa kembali ke dunia masing-masing karena kita akan melanjutkan ke Pak Maros selanjutnya. Sekali lagi yang dari rombongan Man 1 sip, di Merapi, sip. Ah. Masuk YouTube nih Pak, Bu, Bu Maros, Pak Subardi, sip, sip, ah, masuk YouTube nih, YouTube, enggak ini YouTube. Jangan sampai ada yang tertinggal di kawasan Batu Alien, karena kita rute pulang sudah melewati ini lagi. Atas suratnya saya ucapkan terima.